Ada di antara manusia yang melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mana justru dengan itu dia menceburkan dirinya ke dalam neraka. Itulah kehidupan manusia teng alam dunia. Sing jenengane wong macem-macem, Pak. Wateke perbuatanipun, keinginanipun macem-macem, boten serupa. Semiliar wong niku nggih macem-macem. Tetapi secara global terbagi menjadi dua. Kita beraktivitas bangun tidur, sholat subuh. Ngartosipun nggih. Kencing, wudu, mbeke sholat, Pak. Tidak langsung pangi turu Allahu Akbar, mboten. Ngombok pangi turu langsung sholat jere. Ora wudu, lha iya mboten kados niku. Melakukan sholat subuh berjamaah, qobliyahnya, sholat subuhnya, zikirnya, zikir paginya, terus sholat isyrok bagi yang memang bisa melakukannya, atau sholat duha, kemudian taklim, kalau dia di pondok, ngajar sampai siang, siang sholat duhur, qobliyah ba'diyah, kemudian dia istirahat, atau dia bekerja cari kasil, pahal, sore dia lakukan sholat asar berjamaah, terus dia di rumah membantu dan yang lainnya. Terus sampai maghrib sholat lagi, isya sholat lagi. Kalau maghrib sampai isya ada ta'lim ikut ta'lim. Atau ada ta'lim badai isya ikut ta'lim badai isya. Pulang tidur. Masya Allah. Mudah-mudahan dialah orang yang masuk pada kalimat mu'tiquha. Dialah orang yang menyelamatkan diri dari api neraka. Dialah orang yang membebaskan diri dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk darinya. Amin. Tapi ada juga orang yang begitu bangun sholat dia apa? Paling raup. Mboten utuh raup. Udut ngerokok, medang kopi, kojah. Urusannya ngolek kasih, pikirannya pasar. Wis niku, subuhan mboten salat. Apa malah salat ini salat ku mboten. Dhuwur mawon mboten salat. Ana adzan jurna pe adzan. Lumrah masjid ya adzan. Sambil lalu tau niku. Babar blas mboten mikir akhirat ngantos subuh kindalu wengi turu. Ya seperti ini kehidupannya menjerumuskan dia ke dalam neraka, menyebabkan dia sendiri pelakunya, dia sendiri yang mengusahakan dirinya masuk dalam neraka. Sadar atau tidak sadar, dia, Nabi mengatakan, mubikuha, menceburkan dirinya ke dalam neraka karena perbuatan-perbuatan dia sehari-harinya.